Pesona Ayu Ting Ting di mata TikToker Inyong kagumi sang pedangdut karena karir yang cemerlang. Gimana info selengkapnya? Saksikan di Femen Frame. Halo, kembali lagi dengan aku, Gaida. Penyanyi dangdut Ayu Ting Ting ternyata jadi idaman Inyong, seorang TikToker lenong Betawi yang lagi viral. Gebetan presenter Boy William itu memang tak ditampik jadi idaman banyak pria. Satu di antaranya yakni TikToker Inyong yang belakangan sedang viral di aplikasi media sosial itu. Bahkan beberapa kali Inyong telah diundang televisi menjadi bintang tamu program acara komedi. Dalam podcast The Leonardos, Inyong belak-belakan mengagumi sosok pedangdut asal Depok, Jawa Barat itu. Putri sulung pasangan Umi Kalsum dan Abdul Rojak tersebut dikagumi para lelaki karena karirnya yang bersinar. Hal tersebut diakui oleh Inyong ketika diminta Onadio Leonardo untuk memilih beberapa artis wanita di tanah air. Dilansir banjarmasinpost.co.id dari YouTube The Leonardos pada Jumat 2 Juni, Inyong diberikan pilihan beberapa artis cantik. Awalnya Inyong diminta untuk memilih salah satu dari Ayu Ting Ting dan Fitri Tropika. Sontak saja ia memilih sang pedangdut. Kemudian Onet memberikan pilihan selebritis lainnya seperti Kiki Saputri, Umi Kwari, dan Anya Geraldine serta banyak artis perempuan lainnya. Namun Inyong tetap memilih Ayu Ting Ting yang tak menggoyahkan pilihannya. Onet pun heran dengan sikap Inyong yang suka sekali dengan Ayu Ting Ting. Saksikan terus program Fame and Frame hanya di Banjarmasin Post dan jangan lupa beri like, komen, dan subscribe juga ya. Bye-bye!